Militer Rusia mengabulkan permohonan paspor kewarganegaraan Rusia dari penduduk Ukraina yang tinggal di wilayah Kherson, selatan Ukraina. Wilayah ini merupakan wilayah yang telah dikuasai Rusia selama invasi Rusia ke Ukraina. Sabtu 11 Juni 2022, sebanyak 23 warga Ukraina telah berganti kewarganegaraan menjadi warga Rusia. Warga mengaku bahagia usai menerima paspor dan menyebut telah menunggu lama momen ini. Ощущения у меня радостные. Это в моей жизни исторический момент, великий исторический момент происходит. Это не только радость моя. Я думаю, много, много, очень много нас, людей, которые ждали и ждут. Есть на Украине люди, которые ждут тоже этого момента. Rusia mengklaim setiap harinya ratusan warga di Ukraina telah menerima paspor Rusia. Ribuan warga Ukraina juga disebut datang setiap harinya untuk memproses kepindahan warga negara mereka menjadi Rusia.